cheesecake with lemon. Oke guys, bahan-bahan yang saya gunakan yaitu telur, tepung terigu, tepung maizena, gula pasir, cream cheese, susu cair, butter, lemon. Untuk takarannya akan saya tampilkan di layar ya guys.
Guys, Japanese cheesecake with lemon kali ini telah selesai kita proses. Mari kita lihat ya guys. Japanese cheesecake with lemon telah berhasil kita buat kali ini ya guys. Nah guys, Japanese cheesecake with lemon telah berhasil saya buat. Nah ini ya guys, bentuknya. Oke, kita coba ya guys. Yummy.